Oke, welcome back to Game Story ID, Storyline of the Game. Kali ini seperti biasa kita akan lanjutkan petualangan Billy dan Rebecca pada game Resident Evil Zero, yang mana nih mungkin video terakhir atau ending dari perjalanan mereka berdua ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja. Kita terakhir sampai di sini nge-save ya teman-teman. Oke. Dan seperti biasa sebelum mulai kita cek dulu inventory kita. Ini mungkin bisa kita leave ya. Hal yang tidak perlu kita bawa kita tinggalkan saja. Oke. Dan ya. Kita langsung aja. Ini gua nge-record siang ya teman-teman. Jadi kalau ada gangguan suara harap dimaklumi. Oke. Sebentar kita cek dulu file-file kita yang kemarin kita dapat. Old photograph terakhir kita dapat file investigation report 2. Ya. Ini about battery fluid, tentang cariin baterai ya. Yang mana baterai ini adalah baterai campuran dari air dan sulfur asid ya, asam sulfur untuk membuat cairan baterainya. Nah, kita butuh baterai untuk menghidupkan power clip yang kita temukan sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Sedangkan untuk membuat apa cairan sulfur itu ada di file tentang apa mana ya, tentang kita seperti membuat stripping agen ya teman-teman. Cuman kalau stripping agen itu, kalau stripping agen dia apa butuh cairan semikal merah dan hijau, sedangkan untuk sulfur acid biru dan merah ya. Itu aja sih bedanya. Oke. Ada zombie sebentar. Gua males si Billy ini ngabisin peluru shotgunnya ya. Gini aja. Let's split up. Okay. Si Rebecca aja yang menghajar zombie-zombinya. Oke, peluru Rebecca yang pistol masih banyak ya, teman-teman. Jadi biar si Rebecca aja yang memberesin zombie-zombie di sini. Aduh. Sialan. Hai. Ah, ini deh. Gara mau menghemat malah enggak jadi hemat. Zombie yang pun kuat banget asli. Habis langsung apa gua. Bawaan gua mati lu. Oke. Baru kita panggil Billy. Rencana gua tadi mau hemat peluru shotgun si Billy ya. Jadi kalau kita pakai Billy apa? Jadi boros nanti dia pakai nembak-nembaki zombie ini ya. Nah, sementara kita dapat ammo shotgun juga. Ini ada surat treatment plan manager diary. Jadi pemeliharaan manager diary, buku harian manager pemeliharaan ya. 5/10 maksudnya ini mungkin bulan 5 tanggal 10 ya. Damn it. Why is normal industry was being delivered here? Mengapa
mengapa normal industry was debating Jennifer He? Maksudnya sampah nggak ya? Mengapa limbah ya? Limbah industri normal dikirim ke sini gitu ya? Delivered here. This is an umbrella corporation facility. Ini kan fasilitas perusahaan umbrella gitu ya. We can't deal with this. We can't deal with this volume of material. Kami tidak bisa menerima volume dari material ini, gitu ya. Materi ini ya, menangani lah ya, menangani volume dari materi ini. Plus ya, ditambah they are sending us contaminated material that we can't process. Oh, ada yang tidak bisa diproses material yang dikirim itu ya. Ya, orang itu mengirim bahan yang terkontaminasi, ya, yang juga sulit untuk diproses ya. We are we supposed to do with it. Jadi apa yang harus kami lakukan dengannya gitu ya. Bingung orang nih. Jadi ceritanya orang ini bingung, kok ada sampah industri lain kok dikirim ke sini gitu ya. Jadi kesulitan orang tuh mau mengolahnya. Well, looks like they are closing it down. Ya, sepertinya mereka menutupnya gitu ya. Not surprising. Using it like they did. Tak heran lah menggunakan seperti yang mereka lakukan ya. Had to be done. Harus dilakukan juga sih katanya ya. But, tapi it was pretty sudden. Tapi itu seperti dadakan lah. Sudden, tiba-tiba atau dadakan. Ya, yeah, it's not like they care until now. Tampaknya mereka tak peduli sampai sekarang gitu ya. Anyway, as long as I get out of here, I don't care what they do. Bagaimanapun selama aku bisa keluar dari sini, aku pun tak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Jadi dia udah muak gitu lah ya, teman-teman ya. Dengan bekerja di sini. Bentar, kita cek dulu di sini. Control panel, motherboard is missing, button. Oh, jadi motherboard control panel untuk gondola ya. Untuk gondola ini hilang gitu ya. Okay. Jadi kita cari motherboardnya. Oke. Okay. Oke, kita gas aja langsung. Cek di sini. Ini ada green hat, sepertinya Rebecca bisa ambil nih. Dan si Billy juga bisa gunakan satu barangkali ya. Sip. Oke, Rebecca lanjut. Kita go. Gua pakai Rebecca aja. Pakai Billy aja lah ya. Oke, lanjut. I'll check it out. Okay. Oke, lanjut. Go. Dan badut ini masih hidup ya, yang kita lawan pakai Rebecca. Ini harus pakai Magnum nih gua nih, baru bisa tumbang nih badut nih. Ngeri ya. Ganti dulu Magnum kita ya. Selesai kok. Habis peluru gua. Oh, tinggal satu tembakan lagi. Mampus gua. Mampus gua. Gua pakai Rebecca aja terus kabur.
Weh, Billy. Duh. Gawat nih. Billy harus terpaksa pakai. Oh, habis-habisan dong kita di sini. Billy lari dulu, Bill. Selesai kok. Tidur lu. Oke, Bill, cepat, Bill. Come on. Ya. Oke, langsung. Billy juga habis apanya, Mak? Habis nih, tidak ada stok gue nih. Kacau, kacau, kacau. Oke lah, kita lanjutkan dan tetap kita lanjutkan ya, teman-teman. Oke. Sip. Naik. Langsung aja. Oh ya, ini dia. Lah, kok gak bisa diambil sama Rebecca? Billy yang ambil. Oke. Ini motherboardnya ya, teman-teman. Dan sepertinya tidak ada apa-apa lagi di sini. Oke, langsung aja kita pasang motherboard dan langsung go. Kalau nggak salah di tempat save sebelumnya ada gua peralatan-peralatan kita ya, teman-teman. Banyak darah juga tuh. Nanti mungkin kita bisa ke sana ambil-ambil stok kita ya. Oke. Come on, Rebecca. Oke, kita pasang boardnya ya kan. Lalu terus. Oke, gondolanya beroperasi. Oke, kita cek dulu kayak si Rebecca. Ini small gondola, gondolanya kecil. Rebecca could probably ride it. Mungkin Rebecca bisa memasukinya ya, masuk gondola ini. Oke, okay. Sampai di mana kita nih? Sampai pusat pengendali dam ini ya. Oke, okay, kita aktifkan aja langsung. Nah, pintu airnya terbuka, jadi surut airnya. Tidak ada yang menahan lagi. Kita cek dulu sini. Dapat apa? Grand exit. Ya. Grand. Tangganya rusak, jadi nggak bisa turun gitu nih. Oke, kita cari jalan keluar. Oke. Woi, ada bud ini. Selesai kok. Oke, langsung aja kita reload ya. Bisa kecoa sebesar itu ya? Apa? Jangkrik. Ini tabung untuk semikal ya, teman-teman. Nah, ini ada yang biru nih, semikal biru. Cuman kita butuh merah untuk membuat siren baterai ya. Nah, kemarin kalau nggak salah di atas dekat apa ya, teman-teman, ada siren merah, cuman nggak gua ambil gitu kan, nggak gua masuk ke dalam ini kotak medisnya si Rebecca. Sementara coba kita cek dulu di sini ada tangga bawah ya.
Nah, ini baterainya ada di sini. Cuman ya. Ntar aja lah ya. Tetek map dulu. Oh. Pintunya terkunci ya. Terkunci dari sebelahnya. Kita nggak bisa ambil karena nggak ada sesuatu yang tinggi. Terpaksa kita cari perjalanan apa? Jalan lain ya. Oke, kita lewat sini. Ini gua mau cari apa dulu lah, chemical red ya, untuk membuat cairan baterai itu. Oke, lanjut. Sekalian gua bareng si Billy aja lah ya, bareng si Billy ke tempat save sebelumnya, ngambil-ngambil yang kita apa tinggal-tinggal item-item yang kita tinggal ya. Itu di lantai mana tuh, lupa gue. Pokoknya jalan keluar dari sini lah. Oke. Nah, ini power clipnya, cuma kita belum dapat baterainya. Oke. Hey. Apa yang lu tembak, coy? Aduh, malah turun lagi. Kadang aim di Resident Evil Zero ini memang agak susah ya, teman-teman. Lain yang dibidik, lain pula yang ditembak gitu ya. Dia nggak auto gitu ya, teman-teman. Coba pecah. Udah lagi. Saya kok. Hidup lagi nih biasanya. Ah, kan. Hidup lagi bandit nih. Tuh, baru mati dia. Oke. Itu biasa kita reload sampai habis peluru gua. Oke, lanjut. Oh ya, di sini cairan merah itu ya, teman-teman. Di ada tangga kalau nggak salah. Kita ambil dulu semicol rednya di atas sini kalau nggak salah. Oke. Ambil ya, ini dia semicol red. Blue ya udah, red udah kita mix jadi sulfur acid. Nah, kita udah dapat sulfur acid, kita combine aja dengan ini ya kan. Oke deh. Bisa. Kalau gitu kita panggil aja Billy langsung sama Rebecca ya. Karena kita akan mengambil baterai. Cuman kita pulang dulu lah ke tempat save sebelumnya. Ngambil apa? Ngambil item-item kita ya. Banyak apa? Mix herb dan peluru-peluru juga. Jadi sayang. Sayang kalau nggak diambil. Lanjut. Oke. Langsung aja gas ya. Hey, dan nunggu dia di sini. Sini kalian.
Wow, kuat kali ya. Di shotgun nggak ngaruh kali deh. Badut-badut nih. Oke. Nah, ini nih. Ah, itu dia Rebekanya. Ayo Rebeka. Okay. Kita pulang lagi ke tempat save sebelumnya, ambil item dulu ya, teman-teman. Baru ke tempat baterai tadi sebelumnya. Di sini ya. Oke. Okay. Sayang kan banyak ada peluru Magnum juga kalau nggak salah ya. Jadi oh nih. Ini bisa Rebecca ambil ya. Bisa Rebecca ambil dan kita combine dengan ini ya. Atau ini dulu. Nah. Oke. Okay. Kita pergi ke tempat save sebelumnya. Oke. Okay. Kita ambil dulu item-item kita nih. Karena kita nggak ada mix apa lagi ya. Oke, kita tengok dulu siapa yang banyak kosong. Di sini Billy, Rebecca tinggal 1, Billy 2. Ini Billy ambil peluru Magnum dulu. Please, jangan Ingrid Bond. Boleh lah, ambil itu dulu. Ambil ini. Kita combine dengan ini kita, senjata ya. Ini kita etching sama Rebecca aja. Ya. Baru kita ambil mix herb. Ini ada molotov juga ya. Ambil molotov. Sip, kita ambil aja lah pokoknya semuanya ya. Kecuali Ingrid Bond. Oke. Okay. Begitu kita balik aja langsung. Sip. Oke, lanjut. Langsung kita ke tempat baterai ya, teman-teman. Kita ke tempat baterai. Aja ke sini aja lah ya, sama aja kok. Sip. Come on Billy, come on. Oke. Okay. Ambil baterainya, pasang di power clip. Ambil kartu itu ya. Bantu power clipnya tidak ada baterai. Baterai yang belum kita ambil. Langsung gas. Banyak kali pintu ya, teman-teman. Oke. Okay. Come on, Billy. Run. Oke, suruh Rebecca. Hey, penuhan. Ini sebentar kita tinggalkan aja ini. Kita minta
ini ya. Oke. Oke. Sip. Duh, gawat nih. Gua harus pakai Billy nih. Lah, pakai dong shotgunnya. Say kalian. Oke. Kita combine dulu apanya dengan apa kita ya. Oke deh. Tadi di sini apa ya, teman-teman? Itu kunci ya. Jadi kita ke atas aja langsung ambil kartunya di cardboard clip. Oke. Oke, sip. Banyak kali pintu ya, teman-teman. Agak apa? Loading pintunya agak bosan kita lihat. Oke. Tiran yang kita lawan itu sebenarnya masih hidup di Resident Evil 1 ya, teman-teman. Jadi matinya bukan di Resident Evil 0 ini. Dimension satu lagi ya. Oke, ini dia. Kita pasang aja langsung baterainya. Oke. Sebentar. No dulu. Kita suruh Billy naik dulu ke sini ya. Oke. Sip. Kepenuhan bilinya, sialan. Gua lupa. Gua lupa bilinya penuh. Action dulu pakai ini. Gak bisa ngambil dia. Oke. Oke, Billy turun. Turun, coy. Ah, itu dia, turun. Oke, Rebecca, gas. Di sini. Oke, langsung aja. Gas, kita gas. Lalu kita save. Janganlah ya. Langsung kita tamatin aja. Kita tamatin aja langsung. Oke.
cek dulu persediaan kita. Ini kita pump reload. Ini reload. Oke, sepertinya tidak ada masalah ya. Oke, biar si Rebecca pakai senjata berat itu. Oke. Ya, kita ke sini ya. Karena di sini ada jalan dekat air tadi ya. Oke, turun. BBK turun. Oke, selesai. Dijilat. Untung gak caution. Ngeri juga kata tuh. Nah, liatin. Come on, Rebecca. Oke. Kayaknya ada suara zombie tadi ya, teman-teman. Pakai apa aja. Oke. Okay. Oh, rame rupanya. Gua pakai Billy. selesai kau. Ah. Makan tuh. Selesai kalian kan? Tapi peluru apa gua habis nih ceritanya. Oh, dapat. Dapat lagi. Kita combine sebentar, ini tadi ada pintu sini teman-teman ya, tadi ada pintu ini, tembus ke ini tempat baterai tadi, bukan di sini jalannya. Oke. Okay. Langsung aja gas ke sini. Oke. Biar Rebecca pakai ini aja ya. Dan gua tetap pakai shotgun. Ini butuh tempat kartu. Langsung aja pakai. Oke. Sip. So. Oke. Ini ada peluru magnum tuh kayaknya teman-teman ya. Bisa kita ambil. Kita apa ya, pakai aja magnum, senjata berat aja langsung. I'll check it out. Roger. Let's regroup. Okay. Come on. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, ini... you can't be. What's going on? Lintah-lintah itu yang bisa berubah ya, berubah. 10 tahun yang Spencer had me assassinated. Spencer mengkhianati dia ya. Oh.
dan dia dibunuh gitu teman-teman ya. Lintahnya masuk ke dalam mulutnya ya. Oh, time to die, doctor. I will take over your research. Jadi riset penelitiannya diambil oleh dua orang ini, Wesker dan Birkin ya, Birkin. Oke, ini mayatnya dibuang ya. However, something wondrous. Sesuatu yang menakjubkan terjadi gitu ya. It took the T virus inside the queen. The virus nyatu dengan my new life. Menyatu dengan lintah Ratu Lintah dan menciptakan kehidupan baru ya. Dan hiduplah dia ini ya. Now I will have my revenge on Umbrella. Dan dia punya balas dendam untuk Umbrella. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Dan dia berubah. Wah. Ini harus senjata berat nih. Sebentar. Rebecca, gua pakai Rebecca aja. Pakai ini aja langsung ya kan. Langsung kita gas. Lari dulu, lari. Selesai kok. Gak berkutik dia. Gak berkutik. Oke. Kena granat acid. Sadis gak tuh. Sampai habis apa gua. Peluru apa gua nih. Oke. Dan Rebecca juga kesakitan nih ceritanya. Oke. Billy. Ini ada apa bawah nih. Oke. Dapat dua kunci. Mungkin ini bisa kasih Rebecca. Ceng. Suruh Rebecca pakai. Ini kasih Ceng lagi. Ah, udahlah ya. Ini Ceng dengan sini. Sebentar. Ceng dengan sini ya. Oke. Sip. Kita gas langsung ke mana, kita cek dulu di sini ya. Apa takut terdapat sesuatu gitu ya kan. Ini oh mantap, lubang num. Langsung aja kita reload ya kan. Oke. Gas. Come on Rebecca, come on. Oke. Ini ada dua, tentu saja ini harus. Oke. Roger. Oke. Rebecca make yang satu yang lagi. Oke. Sip, terbuka. Dan ada tempat save. Wow, kita dikasih banyak persediaan nih. Lagi bisa kita ambil ya, teman-teman. Ini barangkali kasih si Billy lah. Dan ini shotgun Billy ini sebenarnya nggak perlu kali, teman-teman ya. Pelurunya sedikit tinggal. Jadi mungkin lebih baik shotgunnya ini dibuang aja. Leave. Kita lift, pelurunya juga kita lift, ya. Coba ambil aja semua stok-stok yang
ada di sini, ada peluru. Ah, peluru handgun kita pakai handgun siapa? Handgun si Rebecca kita ambil, kita minta handgunnya. Dan pelurunya juga kita ambil. Ya, semuanya ambil. Oke. Okay. Bawa dua darah. Oke. Dan ini si Rebecca bawa ini. Darahnya juga. Combine aja. Sip. Kita combine. Combine, sip. Jadi Rebecca bolehlah bawa shotgun dia ya. Cuma kita bawa ini aja. Satu senjata aja cukup dia. Oke, Billy sudah siap, Rebecca juga sudah siap. Sama-sama dapat dua darah. Oke lah. Jadi kita nggak perlu pakai apa, kita gas aja ya, nggak perlu kita save. Kita gas. Oke, perjalanan ini belum berakhir sekali ya. Kita mesti harus lawan juga tuh nanti Queen Lich tadi. Dan kalau Resident Evil selalu aja ada penghancuran diri ya. Ngapain ini nggak bisa cepet nih katanya. Lelet kali jalannya. Oke. Selesai kan? Jangan kasih ampun pokoknya. Selesai kan? Selesai kalian. Oke, jadi dia kelemahannya sinar matahari ya. Follow me. You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract your majesty. Get operation manual ya. Operasi manual gerbang. Untuk membuka helipad case untuk untuk membuka helipad jika terjadi keadaan darurat, ikuti prosedur di bawah ini. Melepaskan kunci. Ada 4 kunci mekanisme ruangan yang mana harus diaktifkan untuk dengan perintah dan selatan, utara, barat, yang gitu ya, banyak pintunya. Turn is the mechanism handle to unlock. Jadi putar setiap pegangan mekanisme untuk mengunci gerbang ya. Open the gate, gerbang. Oke, sip. Dan habis ini kita. Self-destruct system has been activated. Oke. Okay. Okay, selesai kah? Come on, man. Ayo. Kita main kucing-kucingan di sini. Hey. Oke, Rebecca bagus. Combine.
Oke, kita pancing dulu badut-badut ini ke sini. Come on. Hey. Mampus gua. Mampus gua. Tengah. Kita pancing dia ke sini dulu. Oke, pakai aja langsung darahnya. Bagus Rebecca, Rabus. Dua lagi Rebecca. Sini kau badut. Hey. Come on kau, sini. Duh. Rebecca, satu lagi Rebecca. Oke, bagus. Ayo, Rebecca. Satu lagi, Rebecca. Come on. Gua mancing dia ke sini aja. Wih. Mantap. Oke, kita dapat senjata Magnum Colt Python ya. Selesai kok. Hey, Queenie. Feast on this. Makan nih gitu ya. Oke, selesai. Akhirnya tamat juga ya. Hey. That must be the old mansion that Enrico was talking about. Itu mungkin mansion yang dibicarakan Enrico. Nah, ini mansion di Resident Evil 1 ya, teman-teman. I guess it's time to say goodbye. Waktunya mengucapkan selamat tinggal. Officially. Lieutenant secara resmi, Letnan Billy Cohen dead. Mati ya. Ya, aku jadi zombie sekarang katanya. Dibikin kematian palsu ya sama si Rebecca. Oke. Thank you, Rebecca.
Rebecca. Dan masih bersambung di Resident Evil 1 ya teman-teman. Oke, akhirnya tamat juga ya teman-teman. Dan gue sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang tetap setia mengikuti perjalanan Billy dan Rebecca di Resident Evil 0 ini. Oke, bila kalian ada kritik dan saran atau saran untuk memainkan game lain ya, tapi setelah ini gue mungkin ingin memainkan game God of War karena ada yang request ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin seperti biasa setelah gua menamatkan video ya, gua akan membuat fakta dan kesimpulannya gitu ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.